Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, berjumpa kembali dengan saya Kariri di channel Edukasi Eksis. Dalam video kali ini kita akan belajar untuk membuat anyaman kertas. Seperti apa ya caranya? Simak terus video ini sampai selesai ya. Sebelum kita mulai membuat anyaman dari kertas, apakah kalian tahu apa itu seni anyaman? Seni anyaman merupakan karya seni menjalin bahan yang berbentuk bilah atau batang dengan menggunakan pola tertentu sehingga membentuk suatu benda. Bahan yang bisa digunakan misalnya seperti bilah bambu, rotan, lidi, akar-akaran, pelepah pisang, dan daun pandan. Terdapat banyak sekali benda-benda hasil karya seni anyaman dari dalam negeri yang dijual sampai ke masyarakat luas, bahkan sampai ke mancanegara loh adik-adik. Beberapa benda tersebut misalnya seperti keranjang, tas, lampu, meja, kursi, dan lain sebagainya. Luar biasa kan? Nah, sekarang kita akan belajar menggunakan teknik anyaman sederhana dengan kertas. Ikuti langkah-langkah berikut ini ya. Alat dan bahan yang perlu kalian siapkan, yang pertama, kertas asturo berwarna putih. Kemudian, kertas asturo berwarna selain putih. Yang ketiga, gunting. Selanjutnya, cutter, penggaris, dan lem kertas. Langkah pembuatan yang pertama, siapkanlah alat-alat dan bahan-bahan yang diperlukan. Kemudian, ambil kertas asturo putih dan buatlah pola garis sejajar dengan jarak 1 cm. Sisakan 2 cm pada bagian tepi atas, bawah, samping kanan, dan samping kiri kertas. Setelah itu, potong pola garis-garis tersebut menggunakan cutter. Jadinya seperti ini ya adik-adik. Setelah itu, ambil kertas berwarna, kemudian buatlah pola garis dengan jarak 1 cm. Guntinglah pola pada kertas warna tersebut sehingga dihasilkan potongan-potongan kertas yang kecil memanjang. Potongan kertasnya seperti ini ya adik-adik. Selanjutnya, anyamlah kertas warna pada kertas asturo putih satu persatu hingga membentuk motif yang kamu inginkan. Kalian juga bisa membuat motif seperti yang akan kakak buat ini ya. Lakukanlah sampai kertas asturo terisi penuh. Jika sudah penuh, rapikan tepi kertas dengan melekatkan ujung-ujung kertas warna ke bagian tepi kertas asturo.
Nah, itu tadi adalah materi tentang membuat anyaman kertas. Sekian materi yang bisa kakak sampaikan dalam video kali ini. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel Edukasi Eksis. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.